Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang penonton-penonton yang dalam dan di luar studio. Malam ini kita bersiaran secara langsung di studio Invoke Space daripada Sungai Besi, yang mana kita bawakan topik khas pada hari ini berkenaan dengan isu Johor. Johor tidak asing lagi dengan istilah yang orang biasa panggil rakyatnya sebagai bangsa Johor. Seolah-olah Johor ini merupakan sebuah negara kerana semangat kenegerian yang cukup kuat yang diamalkan ataupun disifatkan untuk negeri Johor. Malam ini saya tidak keseorangan. Saya ditemankan oleh dua anak Johor yang kebetulan kami pakai warna biru juga. Tak tahu, kami tak plan, cuma mungkin semangat Johor tu muncul sendiri. Saya orang Selangor tapi tak tahulah kenapa. Panelis yang pertama kita perkenalkan, Tuan Syed Tuan Ibrahim, merupakan Tuan Syed Ibrahim yang merupakan Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat. Yang kedua, Tuan Haji Salahuddin Haji Ayub yang merupakan Timbalan Presiden Parti Amanah Negara. Dan saya lupa tadi nak cakap Tuan Syed, tapi tak apa, kita ke Haji Salahuddin. Haji Salahuddin juga merupakan Naib Presiden Pakatan Harapan di negeri Johor dan juga pengarah pilihan raya di negeri Johor bagi Pakatan Harapan. Dan saya lupa tadi Tuan Syed yang perlu saya sebutkan ialah penyelaras keadilan Parlimen Ledang. Baik. Untuk round yang pertama, yang saya rasa selari dengan topik kita pada malam ini ialah berkenaan dengan mungkinkah tsunami politik di Johor boleh berlaku. Saya tujukan dua soalan ini kepada dua panelis kita. Tuan Syed, adakah Johor boleh berlaku tsunami politik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama sekali, terima kasih saudara moderator, saudara Amar, dan kepada Invoke yang menjemput kami untuk panel diskusi pada malam ini. Sebut tentang tsunami ini, sebenarnya saya agak tidak berapa setuju dengan label lah. Bagi saya, label ni adalah kadang-kadang dia memberi suasana ataupun gambaran yang tidak benar berkenaan dengan suasana yang berlaku. Tetapi dia boleh menjadi satu cara propaganda lah. Jadi kalau kita sebut tentang tsunami, ianya menggambarkan sesuatu yang besar. Maknanya boleh menyebabkan satu perubahan besar daripada satu keadaan yang kecil kepada satu keadaan yang menaungi dan besar. Kalau kita lihat dari segi tsunami yang berlaku, misalnya contohnya pada tahun 2012, yang juga disebut pada ketika itu, pilihan raya pada ketika itu sebagai satu tsunami. Begitu juga dengan 2013. Dan beberapa negeri sudah pun telah pun ditawan oleh Pakatan Pembangkang, Pakatan Rakyat pada ketika itu, antaranya seperti Selangor, seperti Kedah juga pada pilihan raya umum yang ke-12. Begitu juga dengan Perak. Jadi bagi saya, adakah ianya boleh berlaku dalam suasana pilihan raya umum yang ke-14 ini di Johor? Saya rasa kemungkinan itu sangat boleh. Ya, cumanya adalah apakah ianya dalam bentuk tsunami yang dikatakan sebagai propagandanya tsunami, ataupun sebagai satu perubahan yang berubah daripada Pakatan BN kepada Pakatan Pembangkang. Itu kita kena lihat, tunggu dan lihat. Baik, terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Istilah boleh dipelbagaikan, sama ada menggunakan tsunami ataupun gelombang ataupun arus. Itu bagi saya bergantung kepada siapa yang menyebutnya ataupun golongan mana yang dikatakan boleh membawa suasana itu. Di Johor saya lebih cenderung untuk menggunakan istilah arus, undercurrent, silent protest, ya, yang dia sesuai dengan orang Melayu Johor. Kalau kita membuat sedikit analisa ataupun pemerhatian, ya, orang Johor ini dia sangat
dia sangat sopan, ya, kesantunannya. Dan ini adalah suatu kajian sosial yang saya rasa harus kita ambil kira. Dan apabila kita mulai faham dan teliti tentang kemungkinan-kemungkinan ini boleh berlaku, maka ia boleh wujud dan seterusnya boleh mengubah lanskap politik Johor yang selama hari ini dilihat sebagai kubu kuat ataupun orang kata sebagai the last bastion of UMNO Barisan Nasional. Jadi sepanjang saya daripada mula membina karier politik di Johor sampailah ke tahap yang ada pada hari ini, saya telah mula melihat fenomena ini. Dan dengan kesantunan pendekatan politik yang ditunjukkan oleh orang-orang Melayu Johor ini khususnya, saya juga yakin dan percaya bahawa akan berlaku perubahan lanskap politik di Johor itu menjelang PRU yang akan datang. Baik, kalau Tuan Syed boleh saya ambil sikit daripada apa yang Tuan Haji Saludin sebut. Johor menjadi sekian lama menjadi kubu kuat UMNO. Kalau kita lihat pengarahan yang lepas pun, kedudukan UMNO itu masih lagi kukuh dari segi sudut kerusi, tapi dari segi jumlah pengurangan undi itu berlaku. Apa yang Tuan Syed boleh katakan jangkaan pada PRU 14 pada akan datang? Kita ni dah jauh ke depan sikit ni, ya. Sebenarnya saya tengok dari segi kemungkinan-kemungkinan untuk berlakunya perubahan itu, sebagaimana yang Tuan Haji Salahuddin sebutkan, sudah ada positif, sangat positif. Cumanya dari segi orang Johor ni, dia sebenarnya dia kalau membuat sesuatu perubahan tu, dia akan membuat perubahan dan dia akan kekal berubah. Tetapi kalau dia rasa bahawa waktu sekarang ini untuk dia menunjukkan bahawa ada sokongan kepada pembangkang, mungkin mereka belum tunjukkan dengan sebenar-benarnya lah. Sebab itu saya setuju tadi kalau Tuan Haji Saludin sebut bahawa sebenarnya kalau orang Johor ni dia dia sopan, dia beradab dan dia melihat dan meneliti suasana itu. Tidak perlu maknanya kita tergopoh-gopoh untuk kita menunjukkan bahawa kita bersedia untuk mentadbir, walaupun itu adalah penting, ya, sebab kita juga harus memberikan keyakinan kepada rakyat di Johor. Tapi pada masa yang sama juga kita kena faham sentimen rakyat di Johor. Mereka ada bangsa Johor mereka, mereka ada juga kebanggaan mereka, mereka ada kenegerian yang kuat. Tapi pada masa yang sama juga mereka ingin melihat supaya perubahan itu kekal dan boleh memberikan satu kebaikan bagi mereka, manfaat bagi mereka. Kalau misalnya kita ambil contoh, di kawasan-kawasan di Johor, saya tengok misalnya di kadang di Johor Selatan dengan di Johor Utara ni ada perbezaan. Tuan Haji, maknanya di Johor Selatan mungkin lebih banyak di mana adanya bandaraya. Tapi kalau di Johor Utara ni, dia agak lay back sikit, dia agak suasana dia agak santai dan mereka tidak benar-benar tidak menunjukkan apakah sebenarnya kecenderungan mereka. Jadi dianya memberi sesuatu yang agak sukar, namun saya rasa dekat situ ada banyak peluang. Dan oleh kerana itu saya yakin dan percaya bahawa insya-Allah kalau kita memberikan maklumat yang tepat, kita melakukan kerja yang baik, maka suasana itu akan berubah kepada perubahan daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan. Baik, saya rasa dua perkara yang sama di antara dua panelis ni ialah orang Johor ni santun, lemah lembut, silent protest dan sebagainya. Saya rasa bila fikir ni mungkin ni negeri yang terbaik untuk saya jugalah kot. Tapi Tuan Haji Salahuddin, tadi kita sebut Johor punya sikap yang tak tergopoh-gapah, yang suka tidak express dia punya kemarahan. Jadi apa strategi terbaik, yang strategi yang ampuh untuk Pakatan Harapan di negeri Johor dari sudut menawarkan kepimpinan dan juga manifesto? Apa tarikan utama Pakatan Harapan di negeri Johor dari segi sudut manifesto untuk pastikan mereka bukan sekadar marah terhadap kita kerana mereka mungkin marah pada UMNO BN, tapi dia tahu apa yang kita tawarkan dan kita sebenarnya lebih baik daripada UMNO BN. Sebab apa? PRU-nya 13, bila kajian dibuat,
swing itu berlaku kerana mereka marah pada UMNO BN, dan itu tidak kekal lama. Kadang-kadang kemarahan itu mungkin tidak kekal lama, tapi kalau mereka berubah atas dasar kesedaran, manifesto kita lebih baik daripada UMNO, mungkin Tuan Haji boleh respon sikit. Menimba pengalaman beberapa pilihan raya besar, kalau boleh saya buat sebagai backdrop kepada pertanyaan itu, kita ambil pilihan raya tahun 90 sebagai contoh. Perpecahan yang berlaku pada tubuh UMNO itu sendiri, wujudnya tim A dan tim B pada waktu itu. Tahun 98 menjelang pilihan raya 99 berlaku satu lagi orang kata fenomena, di mana isu pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari kabinet pada waktu itu dengan isu kezaliman yang berlaku ke atas diri beliau juga berpunca daripada isu UMNO itu sendiri. Jadi dalam politik Malaysia ini, apa-apa yang berlaku kepada UMNO itu memberikan kesan kepada tren, minat ataupun sikap mengundi menjelang beberapa bulan daripada pilihan raya itu. 90 akibat daripada perpecahan itu, Kelantan boleh menang dengan bergaya sekali, kosong Barisan Nasional. Kemudian 98 membawa kepada 99, kita melihat penambahan kursi parlimen dari pihak pembangkang. Saya PAS waktu itu, pertama kali dalam sejarah almarhum Datuk Fadhil Nur mengetuai parti PAS dalam parlimen dengan 27 anggota parlimen. Dan kemudian isu itu berlaku terus, walaupun 2004 ada fenomena Paklah Mr. Clean, tetapi bila isu itu tidak kekal, kemudian 2008 berlakunya perubahan besar, di mana kejayaan kita waktu itu adalah sangat sangat mengujakan, walaupun tidak sampai lagi ke Putrajaya, iaitu kita pertama kali dalam sejarah kita menafikan two-third majority penguasaan UMNO dalam Barisan Nasional. Apa yang saya nak kaitkan dengan soalan tadi adalah di sana ada dua faktor. Faktor sebelum berlakunya pilihan raya itu bergantung kepada apa yang berlaku. Apa berlaku yang pada UMNO itu kesannya cukup signifikan terhadap tren pengundi. Pemangkang meraih keuntungan. Selepas kita mendapat mandat, maka ini adalah peluang untuk parti-parti pembangkang yang persepsi rakyat sebelum ini menganggap hanya UMNO saja yang boleh memerintah. Tapi terbukti dengan kepimpinan pembangkang waktu itu, tokoh-tokoh seperti almarhum Tok Guru Nur Aziz, ya, kepimpinan Ustaz Fadhil dalam parlimen pada waktu itu, kemudian muncul 2008 sampai itu Dato' Sri Anwar bersama dengan Pakatan Rakyat. Kita ada kerajaan di Pulau Pinang, ya, kita ada kerajaan di Selangor. Kita mengambil peluang yang berlaku pada waktu itu untuk mengemukakan dasar-dasar ataupun polisi-polisi baru kita kepada rakyat. Dan kita melihat dengan keberkesanan kepimpinan pembangkang yang dapat menguasai negeri itu, akhirnya dengan tawaran-tawaran seperti isu pendidikan, ya, isu-isu walaupun di peringkat negeri seperti kebajikan, ya, air percuma, kemudian bagaimana kita mendekati golongan warga emas, dan kemudian kita pergi kepada mengurus tadbir dengan baik, reserve di Selangor dan Pulau Pinang meningkat. Ini akhirnya menggamit kepada keyakinan rakyat. Dalam konteks Johor, saya rasa kita hari ini menawarkan kepimpinan. Saya dah sebut pagi tadi bahawa we have pool of leaders. Kita menawarkan kepimpinan Tan Sri Mudin Yassin. Kalau orang Johor rasanya tidak yakin lagi dengan tokoh ini, dua penggal sebagai Menteri Besar, bekas Timbalan Perdana Menteri, dibantu pula oleh tokoh-tokoh Johor yang saya rasa cukup meyakinkan.
Saudara Hasan Karim, tokoh aktivis, tokoh masyarakat yang begitu lama, ya, YB Amil Huda daripada Amanah, yang sekarang ini Adun Parayani, bekas tokoh pendidik. Kita ada YB Liu Chintong, seorang pemimpin muda daripada DAP yang saya rasa syarat dengan idea dan juga perancangan-perancangan yang begitu baik. Dan kemudian Dr. Syahrudin daripada PBBM, yang saya rasa tidak ada sebab untuk rakyat Johor menolak satu kumpulan ataupun satu bentuk penampilan kepimpinan yang begitu versatile. Latar belakangnya ada tokoh pendidik, ada arkitek, ada lawyer, ada accountant, ada tokoh masyarakat. Ini yang kita tawarkan kepada negeri Johor. Dan apa yang penting bagi saya di Johor ini adalah keyakinan pengundi Tegar UMNO yang mula cenderung ke arah Pakatan Harapan, mesti yakin bahawa kepimpinan Melayu Johor itu adalah teras kepada perubahan akan datang. Ini harus kita tanamkan dan kita yakinkan, dan bersesuaian pula dengan perlembagaan negeri Johor itu yang memperuntukkan bahawa apapun yang berlaku, menteri besarnya mestilah daripada kalangan orang-orang Melayu Islam, mesti lahir di Johor. Itu yang penting sekali, ya. Lahir lagi lain tak boleh. Jadi macam itu kita. Antara saya rasa keyakinan-keyakinan yang perlu kita tawarkan kepada rakyat negeri Johor. Di samping saya sambung sedikit lagi untuk beberapa ayat terakhir ini, kami sedang merancang dan merangka tawaran, kalau di nasional ini kita namakan manifesto, peringkat negeri kita namakan tawaran-tawaran. Jadi jatang kuasa telah ditubuhkan dan kami telah membuat satu perangkaan perancangan yang teliti tentang dasar perumahan, dasar pendidikan, ya, pendidikan, dasar mengenai apa taraf hidup, bagaimana kita nak meningkatkan apa pendapatan rakyat, bagaimana kita harus mendepani isu-isu rumah mampu milik, isu pekerjaan kaum belia dan wanita, yang saya rasa dalam masa sebulan ini kita akan mengemukakan tawaran-tawaran itu kepada rakyat Johor untuk mereka lebih yakin dengan bekas-bekas kepimpinan yang saya sebut tadi, ialah tentang tawaran-tawaran besar yang kita akan kemukakan kepada rakyat negeri Johor untuk mereka memilih Pakatan Harapan. Baik, terima kasih. Kita dah bercakap tentang isu politik secara makro. Kalau kita pergi lebih dalam lagi, persoalan-persoalan mikro yang dihadapi oleh rakyat terbanyak, khususnya anak muda. Saya rasa Tuan Syed masih muda. Saya rasa soalan yang kedua untuk Tuan Syed adalah berkenaan dengan isu pekerjaan. Johor dan Singapura ni berjiran. Dan satu perkara yang saya sendiri pernah hadapi dan saya pernah lihat depan mata saya, kalau kita orang-orang Johor, orang-orang Malaysia yang tinggal di Johor, pukul 5 dah keluar dari rumah semata-mata untuk beratur di sepanjang sepadan ataupun sepanjang jambatan nak ke Singapura. Dan kalau tengok statistik pula, pada tahun 2014, rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dalam lingkungan 400,000 ke bawah. Sekarang ini dalam tempoh beberapa tahun telah meningkat sampai 600,000 anak muda rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Kalau untungnya pada Singapura, tapi ini menunjukkan, mungkin Tuan saya berespon, apa yang Pakatan Harapan Negeri Johor dan apa yang Pakatan Harapan secara nasionalnya boleh tawarkan? Saya lihat sebenarnya isu ni bukan sahaja di Johor, tapi nanti kita fokus kepada Johor. Sebab soal isu agenda, isu rakyat ni, dia sebenarnya ada punca dia. Soal misalnya kos sara hidup yang tinggi, soal dari segi harga barang yang mahal, soal dari segi kurangnya pekerjaan dan kadar pengangguran yang tinggi, begitu juga dengan soal dari segi penghijrahan, pekerja-pekerja yang keluar dari negara yang bekerja di luar, di negara yang lain.
bukan saja di Singapura, tapi ramai juga daripada kalangan pemuda-pemuda khususnya yang bekerja di United Kingdom, yang bekerja di Australia, ada yang bekerja secara haram. Tapi kerana mereka rasa bahawa mereka ada peluang yang lebih baik, maka mereka sanggup untuk berhijrah dan bekerja di luar negara. Jadi kalau kita tengok dari segi pekerjaan, penghijrahan misalnya, betul yang Saudara Ahmad sebutkan tadi, sejak 4 tahun kebelakangan ini sebenarnya adalah figurenya saya rasa adalah perubahan sikit. Maknanya mungkin yang disebut tadi 600,000, yang saya tahu dalam 400,000, tapi mungkin angka itu sudah meningkat sejak daripada dulu sampai sekarang. Itu satu angka yang sangat besar. Maknanya ia sudah hampir kepada setengah juta daripada rakyat Malaysia yang bekerja di luar, yang bekerja di Singapura. Dan saya fikir mereka mahu bekerja di luar kerana mereka nampak bahawa peluang itu lebih baik di luar. Maknanya gaji lebih besar, walaupun mungkin kerja itu hanya sebagai cleaner, sebagai joki pun ada. Saya pernah dengar daripada saudara saya, seorang saudara saya, sepupu saya, beliau bekerja di sebagai penjaga kuda. Dan tadi kalau joki. Cleaner tadi tu, cleaner gaji di sana ialah RM3,000. Betul. Sama dengan RM1,000. Yeah. So gajinya lebih besar. Sudah tentulah mereka dekat dan mereka rasa itu adalah satu yang berbaloi untuk bekerja di luar. Cuma masalah bagi kita ialah kalau misalnya gaji itu lebih tinggi di negara kita, mungkin mereka tidak akan bekerja di luar. Dan mungkin sumber tenaga mereka itu dapat kita manfaatkan di dalam negara dan digunakan untuk Johor, untuk memajukan Johor lagi. Jadi oleh kerana itu, saya rasa kita kena tengok kepada apa punca dia. Ya, punca dia bagi saya adalah kerana pertama adalah kadar gaji kita. Kadar gaji kita yang tidak setara dengan kadar gaji bagi qualification, kelayakan yang ada pada seseorang dan juga pada rantau ini. Yang kedua adalah saya rasa ialah berbalik kepada isu dari segi ekonomi negara. Kalau misalnya ekonomi negara diurus dengan baik dan kita mempunyai hasil yang baik, pendapatan yang baik dan tidak ada ketirisan, keborosan dan sebagainya, bermakna peluang-peluang ekonomi akan lebih baik. Dan oleh kerana itu, peluang-peluang pekerjaan, kadar inflasi juga akan turun dan mereka ini ada peluang yang lebih baik untuk memberikan sumbangan. Cuma saya rasa betul, kita tak boleh halang juga kalau misalnya mereka yang rasa bahawa mereka ada peluang yang lebih baik di luar. Baik. Tapi pada masa yang sama, saya rasa kerajaan sebagai parti pemerintah, mereka kena berfikir secara lebih jangka masa panjang. Adakah kesan itu nanti kepada suasana ekonomi yang lebih baik bagi negara, ataupun ianya akan menyebabkan lebih ramai lagi yang akan keluar dan penyaluran ataupun keluar wang daripada Malaysia itu lebih banyak daripada apa yang masuk ke dalam negara. Mungkin ada orang kata, Saudara Amar, mereka mengatakan bahawa ialah mereka keluar tapi mereka balik dan mereka belanja di Malaysia. Mereka belanja di Malaysia. Jadi maknanya tidak perlu untuk kita risau, kita bimbang. Ya, itu yang saya dengar hari ini pun apabila Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin berada di London dan beliau buat satu sesi dialog dengan anak-anak muda di sana, beliau memberikan satu harapan kepada anak-anak di sana bahawa tak apa, you boleh teruskan kerja di luar negara. Kerana talent you itu akan dibawa balik ke Malaysia dan itu akan dapat memberikan sumbangan kepada negara. Saya rasa ini adalah satu persepsi dan satu kaedah untuk mengelak daripada masalah sebenar yang berlaku dalam negara kita. Dan bagi Johor sendiri, saya rasa ini adalah satu kerugian dari segi sumber, dari segi kepakaran dan juga dari segi ekonomi domestik yang sepatutnya dirancakkan untuk memastikan supaya rakyat sendiri, rakyat Malaysia, rakyat Johor mendapat manfaat daripada apa yang berlaku. Terima kasih Tuan Syed. Kalau isu pekerjaan ini saya rasa memang sangat kritikal. Kita terpaksa, rakyat terpaksa bekerja di luar kerana faham bahawa masalah yang berlaku di Semenanjung ataupun di Malaysia inilah tentang gaji, tentang pekerjaan yang tidak selaras dengan taraf hidup mereka. Tuan Haji Salahuddin, selepas balik pada isu pekerjaan, kita boleh fokus pula isu perumahan. Baru-baru ni saya rasa awal tahun 2017, kerajaan negeri Johor telah digemparkan dengan skandal perumahan. Ini mungkin isu lama, tapi walaupun ini isu lama, saya rasa isu ini tak tahu apa ending dia. Dan saya nampak Menteri Besar Johor pun tidak bertanggungjawab bersama dalam isu ini. Apa respon Tuan Haji dalam isu skandal ini? Saya dah
telah menyatakan lebih awal lagi apabila tercetusnya isu rasuah perumahan itu, ya, yang menukar status bumi putera kepada non bumi putera dengan satu jumlah yang apa, jumlah yang hampir mencecah ratusan juta yang dilakukan oleh pada waktu itu Esko Kerajaan Negeri Johor. Dalam dalam mana-mana pengajian politik, kita selalu diajar tentang apa yang dikatakan collective responsibility. Tidak mungkin seorang Esko itu dengan kuasa-kuasa yang ada pada seorang Esko itu boleh menuluskan satu jumlah kelulusan yang menilai ratusan juta ringgit, dan bila dia tidak awal, menteri besar dan esko-esko yang lain tidak terjejas. It's ridiculous. Ya, itu telah menjadi satu yang dikatakan barrel of laugh, satu bahan ketawa yang saya rasa sangat memalukan bangsa Johor. Sehingga Kebah Duli Tuanku Johor sendiri memberikan respon bahawa ini memalukan bangsa Johor. Jadi saya telah menganggap perkara ini satu yang sangat besar kesannya terhadap kepimpinan Khalid Nordin, yang saya telah sebut ini adalah leadership fatigue, kepimpinan yang membosankan, kepimpinan yang apa, yang tidak lagi boleh didambakan pengharapan oleh rakyat negeri Johor. Sedangkan isu perumahan dan pemilikan bumi putera di kawasan-kawasan yang kritikal itu adalah isu yang, it's a long standing issue. Satu isu yang telah begitu lama diperjuangkan oleh rakyat. Lihat bagaimana suatu keadaan yang muncul di tengah-tengah harapan rakyat terhadap isu rumah dan pemilik. Bila Kebah Duli Tuanku membuat satu pelancaran, ya, tentang projek rumah dan pemilik, satu negara, satu dunia, seluruh orang Johor boleh lihat bagaimana puluhan ribu yang datang dengan satu jumlah unit yang terhad. Itulah suatu manifestasi bagaimana gagalnya kepimpinan Khalid Nordin untuk menggarap isu itu. Ya. Jadi ini slap on his face, yang dia harus sedar bahawa itulah suatu tamparan yang begitu nyata terhadap kepimpinan beliau, Tim Johor, yang katakan Tim Johor. Jadi saya rasa antara tawaran yang akan dikemukakan oleh PH Johor tentang perumah adalah kita merangka suatu sistem yang lebih adil, fleksibel, dan kita akan menggunakan aset-aset yang kita rasa yang perlu diperuntukkan untuk membina rumah rampung milik ini. Johor ni bukan macam Singapura, ya. Pulau kecil. Johor ini besar, negeri yang besar. Dan kita punya cukup tanah. Kerajaan punya cukup keluasan untuk membina rumah mampu milik ini, khususnya yang paling kritikal dalam daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan bersekitaran yang mula merebak kepada daerah Kulai, Keluang dan sampailah ke daerah Batu Pahat dan Mua. Jadi ini perlu kepada iltizam kepimpinan baru untuk accommodate rakyat yang mahukan rumah mampu milik ini dengan dasar perumahan kerajaan negeri Johor yang lebih jelas. Dan ada satu action plan yang boleh diukur, dan saya rasa dengan kita menawarkan insya-Allah tawaran itu yang sedang disiapkan oleh pakar-pakar kita dalam di Johor sendiri, saya rasa itu di antara yang boleh kita jadikan satu tarikan untuk rakyat Johor memilih ataupun beralih arah untuk memilih PH dalam PRU yang akan datang. Saya boleh bersetuju dengan Tuan Haji Salahuddin bila mengatakan bahawa kementerian apa
kepimpinan Khalid Nordin sebagai Menteri Besar, satu kepimpinan yang membosankan sehingga Sultan turut bosan dan terpaksa masuk campur dalam urusan kepimpinan. Sedangkan dalam isu perumahan, isu yang berkenaan dengan pembinaan struktur untuk rakyat ini ialah tanggungjawab sebuah kerajaan, bukannya tanggungjawab di luar kerajaan. So itu adalah satu memang bukti bahawa kepimpinan di bawah UMNO lesu, bosan sehingga terpaksa masuk campur, Sultan. Yang ke, kalau kita boleh fokus lagi lebih mikro berkenaan dengan isu rakyat, ialah berkenaan dengan isu Felda. Ialah Johor, dia punya stok Felda ni besar, peneroka-peneroka pun ramai di Felda. Dan cuma masalahnya ialah yang kita sebelum maklum dalam siri pilihan raya yang lalu, peneroka-peneroka Felda ni dia agak setia pada UMNO, agak setia kepada kepimpinan yang sedia ada, kerana memberi habuan-habuan dan memberi manfaat kepada mereka dari segi wang dan dana dan tanah dan sebagainya. So bagaimana Pakatan Harapan di negeri Johor boleh menarik golongan-golongan peneroka-peneroka Felda yang ada di Johor? Dari segi Felda, kita tahu bahawa ada sebanyak 54 kerusi parlimen yang ada Felda, dan ada seramai lebih daripada 115,000 peneroka, warga peneroka di seluruh negara. Kalau kita lihat sedikit sejarah, pada tahun 2013, pilihan raya umum yang ke-13, kawasan Felda yang dimenangi oleh pemangkang ialah hanya 6 saja. 6 daripada 54. Dan daripada 6 itu hanya satu di Johor, iaitu di Kulai. Di Kulai saja. Jadi yang lain tu tewas, ya. Yang menang di Pahang ada 2, iaitu Raub dan juga Temerloh. Mm-hmm. Di Terengganu ada 2, Kuala Nerus dan juga Dungun tak silap saya. Kemudian di Perak ada 1, di Sungai Siput. Mm-hmm. Dan di Johor ada 1 saja, iaitu di Kulai. Ya, maknanya walaupun ada kawasan Felda di Kulai, tetapi Pakatan Rakyat pada ketika itu telah menang. Hmm. Namun ada banyak lagi kerusi-kerusi Felda di Johor, seperti di Sekijang, di Sembrong, di Segamat pun ada, dan beberapa tempat yang lain, ya. Ledang tak ada? Ledang setakat ini saya tahu tak ada. Kalau ada persepadanan semula, saya dengar cerita mungkin ada 2 akan masuk ke dalam kawasan Ledang. Tapi buat waktu ni tidak ada. Cuma saya rasa ada ataupun tidak, sebenarnya kita kena lihat secara positif. Yeah. Kerana bagi saya, antara faktor kemenangan untuk Pakatan Harapan ialah dengan kita dapat menarik pengundi-pengundi peneroka daripada Felda. Kita kena akui perkara ini. Kerana dalam pilihan raya umum yang ke-13 juga, kita tahu bahawa sokongan peneroka kepada Pakatan Pembangkang pada ketika itu hanya lebih kurang, kalau paling tinggi pun saya rasa adalah 50-60% di Kelantan. Tapi di negeri-negeri lain semua dimenangi oleh Barisan Nasional 60%. Kalau di Johor, sokongan kepada BN sehingga 90% dari segi Felda. Yeah. So ini adalah satu tugas yang mencabar, yang sangat saya rasa satu perkara yang perlu diberikan perhatian khusus. Dan saya fikir dan saya lihat bahawa sebenarnya Pakatan Harapan sendiri sudah pun mempunyai resolusi ataupun tawaran Felda yang telah pun menggariskan beberapa perkara. Antaranya ialah untuk kita memastikan bahawa hutang yang terpaksa ditanggung oleh peneroka dapat diuruskan dan dapat ditangani dengan cara yang terbaik. Ya, tak silap saya, kita telah menjanjikan 50% supaya hutang itu dapat dilupuskan, ya, dan ataupun ditanggung, dengan itu ianya tidak membebankan kepada peneroka. Begitu juga antaranya adalah untuk kita memastikan pendidikan yang lebih baik, mewujudkan Universiti Felda dan sebagainya. Dan yang lebih penting saya rasa adalah isu perumahan juga, yang mana kita telah sebutkan sebagai salah satu daripada tawaran tersebut. Tapi yang lebih penting adalah saya rasa juga ialah tentang isu tata kelola dalam Felda, kerana kerugian kita tahu sudah telah ditanggung oleh Felda, khususnya daripada akibat daripada penyerayan saham FGV, dan kini sedang menanggung kerugian demi kerugian. Jadi oleh kerana itu, maka kalau kita nak buat perubahan, kita nak menarik pengundi-pengundi peneroka, bermakna kita perlu memberikan tawaran yang benar-benar diperlukan oleh peneroka,
Mungkin kita tak boleh menawarkan wang ringgit seperti mana sekarang sudah runtuh diberi oleh Datuk Seri Najib, dan mungkin dia akan beri lagi, saya rasa, dalam bajet yang akan datang. Jadi kita tak boleh melawan begitu. Tapi saya rasa kita kena memberikan tawaran yang benar-benar diperlukan oleh peneroka. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka rasa bahawa itu adalah satu yang memberi kebaikan bagi mereka untuk generasi yang akan datang, bukan sahaja generasi kedua tapi generasi yang ketiga dan yang akan datang. Maknanya kita kena buat pelaburan, dan pelaburan ini perlulah balik kepada objektif asal penubuhan Felda, iaitu untuk meningkatkan taraf sosioekonomi peneroka, benar-benar menaikkan diri mereka ini supaya mereka mendapat satu harapan baru. Mereka mendapat satu harapan yang boleh memberikan satu yang lebih bermanfaat, bukan saja untuk generasi pertama tapi generasi kedua dan ketiga. Kalau ini dapat dilaksanakan, insyaAllah, ya, saya rasa bukan sahaja tawaran ini, tetapi kita kena bersama-sama turun. Saya tahu bahawa beberapa jelajah telah pun dilakukan oleh Pakatan Harapan, oleh NGO Anak, ya, oleh beberapa parti-parti yang lain juga termasuk Parti Keadilan Rakyat. Bagi saya ini harus diteruskan, dan kita kena terus usaha jelajah masuk ke dalam kawasan-kawasan Felda. Kalau dulu mungkin kita dibaling dengan batu, tapi sekarang ni, dan mungkin dia cabut bendera, tapi sekarang ni mereka sambut kita, alhamdulillah. Jadi suasananya cukup baik, dan saya yakin kalaulah beberapa kerusi-kerusi yang ada Felda ni di Semberong misalnya, kawasan Hishamuddin Hussein ni, di Sekijang, ya, yang mereka yakin dengan adanya Presiden Majlis Belia Felda, ya, di Sekijang itu, ya, YB Abdul Manap, dah silap saya. Jadi kalau adanya suasana itu, maka kita boleh terjah masuk dan akan rasa bahawa suasana itu lebih baik bagi peneroka sebenarnya, dan ia juga memberi harapan yang baik bagi mereka. Baik. Sampai itu juga kami di peringkat di studio memuka kepada semua penonton-penonton untuk bertanyakan apa-apa soalan, dan saya akan baca daripada skrin yang disediakan. So apa-apa soalan untuk ditujukan kepada Tuan Said ataupun Tuan Haji Salahuddin berkenaan dengan isu Johor saja, ya, jangan isu lain pula, ya, saya tak nak jauh ke negeri lain pula. Tuan Salahuddin, yalah, ini soalan yang berkenaan dengan parti politik, berkenaan dengan politik. Kita zoom out pula, ya. Kita dah zoom out, kita tak nak fokus lagi isu-isu isu mikro. Cabaran kita di Johor dan cabaran di mana-mana kawasan ialah berkenaan dengan pertembungan tiga penjuru. Dan inilah benda yang real dan bakal berlaku pada PRU14 pada akan datang. Dalam pertembungan yang berlaku ini, bagaimana Tuan Haji Salahuddin selaku pengarah pilihan raya Pakatan Harapan Negeri Johor melihat cabaran ini, dan bagaimana strategi mungkin tidak boleh didedahkan lah, tapi at least strategi umum yang untuk memastikan bahawa Johor boleh masih menang di Pakatan Harapan, boleh masih boleh menang di Johor. Silakan. Bila sebut tentang tiga penjuru, saya nak emphasize once again lah, sekali lagi menekankan bahawa siapa sebenarnya yang tanda tiga penjuru ini. Ini suatu isu yang kita kena address dengan jelas, tepat dan sampai kepada rakyat untuk faham mesej yang sangat penting ini. Siapa yang tak mahu, parti mana yang tidak mahu bersama dengan Pakatan Harapan untuk menentang segala kezaliman, salah guna kuasa yang tidak boleh dimaafkan terhadap UMNO Barisan Nasional. Jadi itu penting, ya, untuk kita beritahu kepada rakyat. Dan bertolak daripada situ, bila rakyat faham ada parti yang tidak mahu bersama dengan Pakatan Harapan untuk berlawan dengan Barisan Nasional, maka mudah untuk kita meyakinkan rakyat bahawa pertembungan sebenarnya adalah di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi kita kena clear tentang perkara ini. Jangan ada satu keraguan, jangan ada satu lagi yang meragukan. Kita tak mahu rakyat menjadi confused tentang isu tiga penjuru ini. Sebenarnya pertarungan akan datang adalah pertarungan one to one, satu lawan satu. Rakyat mesti diyakinkan siapa satu lawan satu itu, iaitulah kesungguhan Pakatan Harapan
iaitu parti-parti seperti Amanah, Keadilan, DAP dan PBBM yang berusaha bersungguh-sungguh untuk memujuk, untuk meyakinkan semua parti-parti politik pembangkang di Malaysia ini untuk melawan Bahasa Nasional. Dan inilah nama yang dinamakan Pakatan Harapan, lawan satu lawan satu dengan Barisan Nasional. Jadi mana-mana parti yang tidak masuk di dalam Pakatan Harapan yang nak bertanding bersendirian ataupun tidak, maka itu kita anggap sebagai bersama dengan Barisan Nasional. Ini harus kita beritahu kepada rakyat. Yang keduanya, saya rasa bila wujudnya keadaan seperti itu, saya sangat yakin bahawa kita mesti mendekati dengan pendekatan yang lunak, pendekatan yang kita harus memberikan keyakinan dengan bersesuaian dengan apa yang saya sebutkan tadi. Dan saya bersetuju bahawa Johor ini adalah negeri yang kita rasakan punya budaya kesantunan, ya, kesusilaan yang tinggi ini. Jadi saya sangat yakin dan percaya di kalangan pendukung UMNO selama hari ini pun ada di kalangan mereka yang mahu dan menunjukkan minat bersama dengan Pakatan Harapan. Dan demikiannya dalam PAS. Sebab itu ada istilah harum manis. Sebab itu ada suatu suatu fenomena baru yang saya rasa ahli-ahli PAS bawahan ini yang apa yang tegar ini sedang mereka menunggu sebenarnya. Ke mana sebenarnya PAS yang nak pergi? Jadi ini semua adalah gulungan-gulungan yang saya rasa kita harus beri mereka maklumat yang cukup. Dan insya-Allah saya yakin dan percaya bahawa kalau kita turun ke bawah lah, ini saya ingin menyatakan badan-badan apa, badan-badan pendidikan seperti Invoke, ya, seperti IDE, seperti Merdeka Center, Ilham Center yang telah menjalankan tanggungjawab mereka dengan peranan memberikan data-data kepada kami. Saya mengucapkan terima kasih. Tapi sebagai orang politik, dan memang kita menceburi bidang ini daripada peringkat atas sampai peringkat bawah, saya rasa saya tak pernah berjumpa dalam hayat saya dalam politik satu fenomena di mana-mana kita berjumpa, di airport, di universiti, di bank, jabatan kerajaan, sampailah ke kawasan penempatan Felda, kampung-kampung tradisi, kita dah dengar macam suatu yang biasa pada hari ini. Saya UMNO, saya masih UMNO, tapi saya akan sokong perubahan ini. Saya gua MCA, tapi gua akan sokong lu. Jadi, dan begitu juga di dalam apa, dalam masyarakat kampung yang mereka tidak mahu menyatakan secara terbuka, yang saya kata tadi bukan dia bersifat tsunami, tapi ada current apa, arus bawah perlahan, sopan, tapi protes. Jadi mereka ni semua menyatakan jangan bimbang, jumpa kita dengan baik di masjid. Dan saya sendiri pun kalau boleh diambil sebagai contoh kampung saya tu, Kampung Serkat di Tanjung Piai itu sebagai satu sampel, sampel kawasan yang UMNO paling kuat di dunia ini. Jadi saya dah setahun lebih balik ke Johor dan fokus di Johor, saya dapat merasakan kalau dulu rumah makcik saya, pak saudara saya, rumah sepupu-sepupu saya tu dulu, kalau dalam satu rumah tu ada 5 pengundi, 5-5 memang saya yakin kita tak dapat. Kalau rumah maklong saya dulu tu ada 7 pengundi, saya yakin 7-7 orang kita tak boleh dapat. Tapi hari ini bahasa badan, body language yang kita rasa, eh, ini macam mana ni, ya? Satu kelainan pendekatan, ekspresi muka dia, kita datang ke rumah dia. Jadi saya rasa ini arus perlahan yang sedang melanda, yang bermula pada Sungai Muar, sampailah saya rasa ke tepian Selat Tebrau, di ujung Tanjung Piai, di sebelah barat, dan juga di Tanjung Pengelih, Desa Aru di sebelah timur, dan sampailah insyaAllah ke sepadan Endau Rompin. Saya rasa arus ini sedang pergi dengan begitu laju tapi perlahan,
santun. Dan kalau angin itu dia tidak menderu seperti hurricane, tapi mungkin dia bersifat angin sepoi-sepoi bahasa yang sedang melanda gelombang perubahan di Johor, insyaAllah. Tadi ada rakan-rakan kita di Facebook, dia tanyakan satu soalan berkenaan dengan strategi Pakatan Harapan untuk menembusi kawasan luar bandar khususnya Felda, kerana yalah, kawasan-kawasan seperti ini dari segi pembekalan maklumat tu, sumber mereka yang terbesar ialah TV3, TV1 dan media Esok Khabar yang setiap hari mereka jumpa. Tapi bagaimana, yalah, ditanyakan tadi, bagaimana Pakatan Harapan boleh tembus dan secara konsisten di kawasan Felda? Secara pendek, ya? Dulu tak boleh masuk, sekarang boleh masuk. Dulu kita semasa Pakatan Rakyat, kita pergi pun sambutan tidak berapa. Kita tahulah, ya, bahasa badan dan jumlah yang datang. Hari ini saya tengok disinergikan antara peranan yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir dengan Saudara Mazlan Aliman, Presiden Anak. Saudara boleh lihat di mana pun. Jerantut, Kota Tinggi, di Bera, sebagai contoh. Dia sudah satu senario yang lain yang kita tak mimpi macam itu, ya. Yang kedua, jangan lupa kita mesti memberikan pendidikan yang cukup, politik yang cukup kepada golongan muda di bandar ini supaya mereka balik ke kampung semasa cuti hujung tahun ini, ya, tahun baru Cina nanti, supaya mereka juga memberikan cukup maklumat kepada ibu bapa mereka yang tinggal di kawasan Felda dan juga di kampung-kampung tradisi di Johor itu. Itu pendekatan-pendekatan politik yang saya rasa kena ditingkatkan, ya. Bersesuaian, saya mengulangi tadi, bersesuaian dengan kecenderungan, tren dan juga budaya orang Johor itu sendiri. Kalau boleh saya tambah sikit je. Baik, silakan. Saya rasa kita kena buat secara smart lah. Maknanya secara strategik. Kalau kita buat, kita nak pergi ke semua kawasan Felda ataupun kawasan luar bandar, kita tak mampu. Ya, saya rasa kita kena work smart. Jadi dari segi strateginya, kita kena pasti tahu di manakah kawasan-kawasan tumpuan kita, yang mana kita tahu ada kawasan itu mungkin jumlah peratus atas pagarnya tinggi. Mungkin dan kita boleh zoom in lagi, bukan sahaja kepada kawasan Don, tapi mungkin kepada kawasan-kawasan daerah mengundi yang berkenaan itu. Di mana kita tahu dengan adanya data yang telah dikumpulkan oleh pihak Invoke dan juga badan-badan yang lain, bermakna kita dapat tahu dengan lebih tepat, dan oleh kerana itu kita boleh turun juga. Jadi saya rasa walaupun betul kita juga harus dapatkan sokongan daripada generasi anak-anak mereka, tapi kita juga boleh turun dan bertemu dengan mereka, bukan sahaja dalam ceramah besar tetapi juga dalam ceramah-ceramah kelompok, tetapi dengan tumpuan kepada kawasan-kawasan yang kita tahu adalah kawasan-kawasan yang bagus, baik untuk kita attack, serang dan memberikan penerangan, sampaikan maklumat kepada mereka. Baik, baik. Tadi juga ditanyakan untuk soalan ini, soalan daripada orang ramai berkenaan dengan isu Felda yang mungkin Tuan Syed boleh sebut, boleh jawab, iaitu berkenaan, kalau boleh scroll ke bawah sikit, Man. Scroll ke bawah sikit, Man. Kalau saya boleh ambil balik tadi ialah apakah pinpoint okay, stop. Turun balik. Tukar lagi. Okay. Bawa lagi. Okay. Apa yang menjadi satu tarikan utama di bagi penerokan Felda, yang sekiranya PH menang di Felda, inilah janji kita yang kita pasti kita akan buat dan akan jadi tarikan utama di Felda, Tuan Syed? Saya yakin dan percaya sebenarnya ia adalah dari segi isu pembelaan nasib orang peneroka sendiri. Selama ini kita tahu peneroka faham bahawa mereka akan dapat hasil daripada pekerjaan peladangan kelapa sawit, getah dan sebagainya. Jadi daripada hasil itu mereka harap mereka boleh teruskan dengan menyara hidup keluarga dan juga anak-anak. Tapi kita juga tahu sebenarnya hutang yang terpaksa ditanggung oleh peneroka ini sangat tinggi, iaitu sehingga ada yang mencecah 100,000 seorang peneroka. Jadi kalau misalnya perkara ini tidak dapat ditangani, bermakna mereka sampai bila-bila pun
tersekat ataupun terkongkong dengan hutang, tidak dapat keluar daripada kepompong hutang. Jadi kita kena pastikan bahawa ini dapat diuruskan dengan baik. Bermakna kita kena pastikan hasil itu dapat kembali kepada peneroka. Hasil-hasil yang telah dibuat dapat kembali peneroka. Yang keduanya saya rasa adalah kita kena pastikan pembelaan dari segi pendidikan. Pendidikan yang kemudiannya dapat dikembalikan dari segi kepakaran teknologi untuk memastikan hasil perladangan itu juga tinggi. Ya? Kalau misalnya kita dapat pastikan bahawa baja berkualiti dapat digunakan, dapat kepakaran teknologi yang lebih tinggi dapat digunakan, maka hasilnya akan meningkat dan ianya akan kembali kepada peneroka. Yang ini cuma boleh berlaku kalau misalnya pengurusan dan tata kelola itu betul. Jadi masalahnya sekarang ialah banyakkan daripada hasil daripada Felda telah sekarang dilaburkan ke dalam FGV yang membawa kerugian dan menyebabkan misalnya satu keadaan di mana tidak membawa kembali hasil itu kepada peneroka. Ada misalnya pelaburan dibuat kepada sebuah syarikat kawan baik kepada Datuk Seri Najib, iaitu Eagle High Plantation, yang mana pelaburan itu sebenarnya membayar dengan mahal sebanyak sehingga 2.2 bilion ringgit Malaysia. Sedangkan ianya sebenarnya lebih rendah daripada itu, tapi bayar dengan harga yang lebih mahal. Itu sudah merupakan satu kerugian besar, sedangkan kewangan ini, pelaburan ini boleh dibuat untuk pastikan hasil itu kembali kepada peneroka. Tapi ini semua tidak berlaku. Tapi diambil ya, ataupun dicekup oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Termasuklah sekarang sudah ada kes siasatan rasuah dan sebagainya. Dan saya nak sebutkan ini juga bahawa Tan Sri Syarif Samad, orang Johor, dia bertanggungjawab. Sekarang dia sebagai pengerusi Felda. Dan perkara ini berlaku bukan semasa Tan Sri Isa Samad. Penjualan ini berlaku semasa beliau sebagai pengerusi Felda. Tan Sri Syarif sebagai pengerusi Felda. Jadi jangan dia rasa bahawa dia boleh mengelak. Ini semua adalah kerja-kerja Tan Sri Isa Samad. Saya rasa tidak. Dia juga kena bertanggungjawab. Dia juga anak Samad. Tan Sri Syarif Samad maka kena bertanggungjawab juga kepada isu ini. Jadi saya rasa eloklah sekarang kalau dia dah beria untuk bertanding semula di Parlimen di Johor, dan mungkin di Johor Baru juga. Saya rasa eloklah, maka rakyat sendiri boleh menilai dan memberikan pilihan yang sewajarnya lah, sama ada kepada orang yang bersekongkol ya, dengan isu Felda, orang yang bersekongkol dengan Datuk Seri Najib yang kleptokrat ya, yang sehingga sanggup mempertahankan Datuk Seri Najib walaupun Tan Sri Syarif sendiri menerima RM1 juta. Beliau telah sebutkan ni, beliau telah buat pengakuan ini awal dulu, dapat 1 juta daripada Najib untuk tujuan-tujuan pilihan raya dan sebagainya. Tapi dia mengaku dan dia kata apa salahnya dia terima daripada presiden dia sebagai sumbangan untuk menjayakan bahagian Johor Bahru. Tapi ini semua adalah sikap yang saya rasa kita kena tolak. Ia kena tolak. Maknanya kalau dia boleh mempertahankan seorang yang sudah jelas nampak kleptokratnya masuk ke dalam akaun peribadi dan sebagainya, jadi kita tidak boleh terima lagi lah pemimpin seperti ini. Lebih-lebih lagi beliau sebenarnya sebelum ini telah enggan untuk bertanding dan mengatakan bahawa tiba masanya untuk pelapis muda untuk bertanding. Tapi hari ini tidak berlaku. Kecewa. Kenapa? Kenapa itu boleh, Tuan Haji Saludin mungkin boleh jawab nanti. Baik. Kalau kita lihat kegusaran BN ataupun UMNO Johor selepas pengumuman Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi PH Johor, bahawa Johor diletakkan sebagai frontline states yang bakal dimenangi oleh Pakatan Harapan, sehingga terpaksa Tan Sri Syarif berumum bertanding semula. Adik dia pun adik dia lah, dia sanggup bertanding di kawasan Johor Bahru. Kalau dah sama juga yang berlaku bila terpaksa Khalid Nordin keluarkan kenyataan, seolah-olah pilihan raya itu sudah dekat. Keadaan itu sangat genting pada UMNO Johor. Mungkin Tuan Haji boleh respon sikit. Kenyataan, dua kenyataan yang saya teliti daripada Khalid Nordin sendiri beberapa bulan yang lalu, yang saya ambil sebagai suatu parameter bagaimana gelisah dan rapuhnya kepimpinan beliau dan juga UMNO di Johor. Pertama sekali, apabila beliau merasmikan ucapan beliau dalam konvensyen BN Johor, daripada awal sampai akhir saya melihat dengan begitu teliti
beliau menggariskan tentang pertama sekali senario PRU akan datang ini bukan suatu fenomena yang biasa-biasa. Ia bukan suatu yang yang complacent bagi bagi UMNO Barisan Nasional. Kemudian beliau memperingatkan jentera BN dan UMNO itu sendiri tentang cabaran-cabaran yang mendatang. Ini adalah bagi saya satu manifestasi kebimbangan UMNO di Johor terhadap kemarahan Pakatan Harapan yang yang mereka nampak sememangnya yang boleh menggugat apa apa yang dikatakan dominasi mereka sejak merdeka. Dan apa yang disebut oleh Tan Sri Syahril Samad yang saya anggap sebagai apa dia punya knee-jerk respon lah bila Tun turun untuk merasmikan launching Pakatan Harapan Johor dan kita pimpinan telah mengisytiharkan Johor adalah frontline state kita, maka Tan Sri Syahril terpaksa sekali lagi bukan U-turn tapi pergi kepada roundabout, pusing banyak kali. Banyak kali dia kata dia dah nak bersara. Bila dilantik sebagai pengerusi Felda itu dia kata indikator jelas saya dah tua, perlu kepada tadi apa pelapis muda. Tapi bila dia mendengar tentang pertama sekali mungkin pool of leaders saya sebut tadi satu kumpulan kepimpinan yang meyakinkan, satu. Yang keduanya kombinasi kami ini benar-benar satu kombinasi yang meyakinkan, yang veteran yang pertengahan, orang muda, wanita kepimpinan itu nampak di Johor. Jadi kalau Tan Sri Syahril kata nak bertanding balik di Johor Bahru atau faktor ini, itu bukti yang jelas bahawa UMNO BN ketandusan tokoh muda yang kredibel, yang boleh dipertaruhkan. Tak ada lagi ayam sabung di kalangan pemimpin muda UMNO untuk berdepan dengan kewibawaan dan ketokohan pimpinan PH di Johor. Jadi saya rasa rakyat boleh nilai kalaulah nak putar balik apa Tan Sri Syahril yang untuk bertanding balik di Johor Bahru. Saya rasa itu satu signal yang jelas bahawa ketandusan kepimpinan itu memang sangat nyata di Johor. Akhirnya yang saya boleh lontarkan pada kedua-dua panelis kita sebagai soalan penutup ialah sebagai rakyat Johor, sebagai bangsa Johor, apakah yang kedua-dua panelis boleh sampaikan kepada anak-anak muda yang bekerja di Lembah Kelang, yang sedang mungkin sedang bekerja di Singapura pada hari ini, yang sedang bekerja di mana-mana, apa yang mereka perlu lakukan dan apa yang mereka perlu jadikan PRU14 ini apa? Saya pun tak tahu nak cakap. Saya serahkan pada Tuan Haji Saluddin dan seterusnya Tuan Syed untuk menutup. Kalau kita berdepan dengan satu cabaran, larian 100 meter contohlah. Kalau Olimpik ni nak pecahkan 9.5, 9.2, kalau boleh 8 saat. Kalau tak pernah meraih gold medal di arena antarabangsa, itu cabaran besar. Bagi saya sendiri dan rakan-rakan dalam PH, kita nak runtuhkan kubu UMNO yang terakhir ini. Inilah masanya. Jadi bagi anak-anak Johor di luar, mari bersama kami. Kita boleh mencipta ini bersama. Jangan anggap anda tidak penting. Jangan anggap orang muda ini tak ada peranan. Suara orang muda penting. Suara muda ini boleh menaikkan kami. Dan saya juga minta besok, insyaAllah kalau kita menang, suara muda ini juga suara keramat yang membetulkan kami. Ini kita mahu satu dinamika anak-anak muda dan khususnya anak-anak muda bangsa Johor. Sama ada mereka orang Cina, India dan Melayu. Kali ini balik ke Johor. Balik mengundi, ajak kawan-kawan balik mengundi, daftar mengundi. Dan yang paling penting sekali, bila balik ke kampung, nasihat, ajak, pujuk keluarga kita, inilah masanya kita menamatkan dominasi UMNO BN di Johor dan beri peluang kepada
Pakatan Harapan yang kita insyaAllah menjanjikan sesuatu yang yang berbeza insyaAllah dari segi kepimpinan, tidak rasuah, tidak menggadai hak rakyat, tidak bertoleransi dengan salahguna kuasa, dan insyaAllah bangsa Johor ini boleh dimartabatkan kembali untuk kita jadikan harapan kita bersama. Baik, terima kasih Tuan Syed. Saya, kalau harapan saya dan juga pesanan saya lah untuk anak-anak muda khususnya, pertamanya mestilah mendaftar sebagai pengundi. Banyak sekarang ni daripada anak-anak muda kita yang rasa bosan dan muak dengan politik. Mereka rasa cukuplah ni semua agenda politik, mereka ni semua cari populariti, mereka ni nak cari kedudukan, jawatan, ya. Saya rasa itu mungkin ada pada UMNO Barisan Nasional lah. Dan kita tahu bahawa itulah yang mereka selama ini pertahankan, dan kalau mereka berjuangkan itu adalah kerana untuk kewangan, kedudukan, kepentingan-kepentingan peribadi. Kalau kita nak merubah suasana itu, saya rasa kena beri keyakinan kepada satu kesepakatan baru yang meletakkan dasarnya adalah benar-benar untuk membela rakyat yang faham tentang sentimen pengundi di bawah, yang turun berjumpa dengan pengundi. Kalau di Johor, kita tahu apakah sebenarnya isu di Johor. Kalau di Johor Utara, saya tahu isunya adalah isu-isu pekebun kecil. Ramai banyak di sana kilang ataupun kebun pisang, nenas, getah, kelapa sawit. Dan mereka ini adalah orang-orang biasa. Yang mereka nak ialah supaya mereka hidup senang, kos sara hidupnya tidak tinggi, mudah ada kuasa membeli yang cukup, dan dengan itu mereka boleh hidup dengan senang dan membesarkan anak-anak mereka, keluarga mereka dengan baik. Ini cuma boleh berlaku. Ini cuma boleh berlaku pada pandangan saya, pribadi saya. Saya rasa sangat dekat di hati saya bahawa kena anak-anak muda turun dan membantu, pertama sebagai pengundi, kedua menjadi ejen-ejen perubah di kawasan-kawasan, semua kawasan di Johor. Jangan tunggu bila dah dekat pilihan raya. Kalau sekarang ni pun kita buka tawaran untuk menjadi sukarelawan, sama ada sukarelawan parti ataupun sukarelawan Invoke ataupun mana-mana juga badan NGO, saya rasa mereka sangat alu-alukan, kami sangat alu-alukan untuk bersama-sama turun. Kalau boleh anak-anak Johor sendiri yang memahami sentimen pengundi, yang memahami sentimen peneroka Felda. Dan saya rasa dengan adanya itu, sebenarnya kita dapat juga merasai apa yang telah dirasai oleh rakyat di Selangor, oleh rakyat di Pulau Pinang. Tidak adanya berlaku huru-hara, tidak adanya berlaku ekonomi menurun, sebenarnya lebih baik lagi suasananya. Ada air percuma di Selangor, ya, ada bantuan untuk mereka yang memohon dari segi mikrokredit, pinjaman kecil-kecilan dan sebagainya. Ada skim yang baik untuk anak-anak muda yang ingin berkahwin, yang dapat anak dan sebagainya. Ini semua kalau betul-betul kerajaan itu pro rakyat. Kalau betul-betul rakyat, kalau kerajaan itu ingin membela rakyat. Jangan kata bahawa mereka boleh katalah sebab mereka adalah pembangkang, mereka akan kata apa-apa saja. Tapi sebenarnya saya rasa itu sudah pun berlaku di Selangor dan ianya boleh berlaku di Johor, dan itulah yang akan memberi manfaat sebaik-baiknya untuk seluruh negeri Johor, menjadi salah satu daripada negeri utama yang dapat ditawan oleh Pakatan Harapan, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada kedua-dua panelis kita, Tuan Haji Salahuddin Ayub, Tuan Syed Ibrahim, kerana telah mengupas lebih lanjut, lebih dalam, masa depan negeri Johor terletak kepada anak muda, suara perubahan terletak pada anak muda dan juga berbilang kaum di Johor, tua, muda, pertengahan punya peranan untuk merubah masa depan Johor yang lebih baik. Tanpa melanjutkan masa lagi, saya mengucapkan terima kasih pada yang